ترجمة مختصرة للحبيب جعفر بن شيخنا السقاف بالعربية، يقوم بها السيد هادي بن سقاف بن عبد الله بن جعفر بن شيخنا السقاف، ثم بالإندونيسية يقوم بها سيد شيخان بن أحمد بن جعفر بن شيخنا السقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستحق الحمد، أهل الفضل والكرم والإحسان والنعم، القائل في كلامه الموصوف بالقدم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين، المبلغ عن إله الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا شيء قليل من كثير، وكثرة من بحر غزير، من مناقب وشمائل وسير وخصال سيدنا الإمام وعلم الأعلام وبدر التمام ومصباح الظلام وخليفة أسلافه الكرام، الحافظ لكلام الله بإحسان وإتقان، الجد جعفر بن شيخان السقاف، نفعنا الله به في الدارين، آمين. هو سيد الجد جعفر بن شيخان بن علي بن هاشم بن شيخ بن محمد بن هاشم بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن علي بن محمد الفقيش بن عبد الله بن حسن بن عبد الله ابن المقدم الثاني سيد الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف. وينتهي نسبه الشريف إلى إمام المشارق والمغارب الإمام علي بن أبي طالب وسيدتنا البطول فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب، وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني. ولد رضي الله عنه في شهر ذي الحجة سنة 1298 ببلد الغرفة بجهة حضرموت، وتربى في حجر والده الحبيب شيخان بن علي بن هاشم السقاف ووالدته صالحة رقية بنت محمد منقوش. فلما بلغ رضي الله عنه سن التمييز شرع في تعلم القرآن العظيم، وعين العناية ترعاه، حتى ختم القرآن بإحكام، وفاز على أقرانه بما منحه الله من الذكاء والأفهام. ثم توجه إلى طلب العلم وقرأ وأخذ عن كثير من علماء عصره بحضرموت والحرمين الشريفين يطول عدهم، من أجلهم والده الحبيب شيخان والحبيب العارف بالله والدال عليه سيدنا عيدروس بن عمر الحبشي والحبيب نور الدين وبركة المسلمين سيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب العلامة العلم النبراس سيدنا أحمد بن حسن العطاس وغيرهم من العلماء من بلدان حضرموت. وفي سنة 1319 توجه رضي الله عنه من حضرموت إلى إندونيسيا، ولم يستقر في محل بها، بل تنقل في بلدانها، ثم سافر منها إلى الحرمين
li'ada'in nusukain wa ziyara sayyidil kaunain wa makatha bi makatha thaman sinin wa hafidhal qur'ana biha wa akhadha min jumlati ulama'iha minhum al-habibul allamah Husain bin Muhammad al-Habashi wal-habibul baraka Muhammad bin Salim Asri wa huma alladhani ashara alayhi bihifdhil qur'an lamma tafarrasa fihi minan najabah thumma rafaqa radhiyallahu anhu al-habib Husain al-Habashi ila al-madinatil munawwara liziyaratil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam thumma raja ila watanihi al-ghurfa wa aqama biha thaman sinin wa tawalla khitabatal jum'ah bi jami'iha wa imamatas salawati fi thumma taqala ila tarim al-mahrusa wa aqama biha sanatain wa tawalla at-tadris bi madrasatiha al-ma'mura fa fi sanata 1338 ada radhiyallahu anhu ila Indonesia wa aqama bi bandinati Surabaya wa kana kathira tanaggul fi buldan Indonesia khususan Bandawasa fi hayati syekhihi al-wali al-mishhar al-habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar thumma tawattana radhiyallahu anhu bi Basurwan wa aqama fi baytihi al-huzuba wal-awrad wa nasaha wa arshada ila al-rashad fa nafa'a al-ibad wal-bilad fa ahabba ahluha wa atagadu wa sara malja'an lahum yalja'una ilayh fi umurihim wa muhimmatihim wa mustasharahum fima ya'zimuna alaih wa yuslih bainahum wa kana radhiyallahu anhu lahul qadam rasikh fil ibadah mudiman lil a'mal bil ihsan muragiban li maulah jalla wa ala fi sir wal i'lan wa min afdal ibadatihi wa aktsariha tilawatul qur'an kama fil hadith afdalu ibadati ummati tilawatul qur'an wa kana wirduhu kulla yawmin khatma min al-Qur'an wa amma qiyamuhu bil-lail fa huwa mimman qala Allahu fi haqqihim kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa idza tala' al-fajr salla sunnat al-fajr wa ata bit-tasbih wal-istighfar al-ma'thur subhanallahi bihamdihi subhanallahi al-'azim astaghfirullah min kulli thalath marrat bi nafasin ila tamami mi'ah thumma du'a al-fajr thumma yaqul ya Allah ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin thalathan thumma ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 marra thumma ya'ti bi abyad al-habib Abdullah al-Haddad ya qarib al-faraj salak tujallid al-aqdar ya khafiyal lataif bidakan naf' wa dar ila akhiriha wa ba'da salatil faridah luh awrad kathira minha arwirdul latif lil habib Abdullah al-Haddad thumma ba'da sunnati dhuhr al-qabliyah ya'ti bimi'ah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa bimi'ah min subhanallah al-azim sirran wa kana yuakhiru salatil asr ila waqti jalsatir rawhah wa takunu jalsatan wahidatan min salatil fajr min salatil asr ila salatil isya munawwa'atan bi anwa'il ibadah min salatin wa tilawatil quran wa qira'atin fil hadith wa kutubi tasawuf wa azkar wa salat ala nabiyil mukhtar sallallahu alaihi wasallam wa hadha kullu laylah wa ziyada laylatul jum'ah al burda wal mudariyah razaqana Allah wa iyyakum al-iqtida' bihi wa bi aslafina salihin wa kana radhiyallahu anhu ayatan min ayati Allah fi hifdhil Qur'an wa itqanihi wa qira'atihi ala wajhil akmal hatta qala ba'dhum innal habib Ja'far idza kidu taqra ka'anna idza kidu yaqra ka'anna al-huruf taqrut mujassama wa kana shaykhul habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar idza hadara al-habib Ja'far ma qaddama ahadan ghairuh li imamati shalah wa yusammihi bil qur'an wa yaqulu lahu idza jaa ila 'indihi ahlan bil qur'an wa ahlan bi ahli al qur'an wa fi tasmiyatihi lahu bidzalik mutabaqatun hasanah wa marra shalla khalfahu radhiyallahu anhu salat al maghrib
الحبيب الولي علوي بن علي الحبشي لما جاء إليه لزيارته في شهر ذي القعدة سنة 1372 قال الحبيب علوي ما استطعت أن أقرأ الفاتحة من الحضور الذي اعتراني عند قراءة الحبيب جعفر حتى إني قلدت القائل بعدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجهرية وهذه مكاتبة من الحبيب محمد بن أحمد المحضار للحبيب جعفر بن شيخان الحمد لله المتجلي على قلوب خواصه على قلوب خواص عباده الأبرار بالأسرار ومنها أشرقت الأنوار التي لا يحجبها جدار لا كشمس النهار فإنها تحجبها الأستار بل كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار كمشكات الأخ والولد جعفر الذي كوكبه أزهر ومن سر والده سيد شيخان سرى فيه وإليه أبر وفي عوالمه ظهر وأنه عبر وما خفي أكثر ولذكر الله أكبر ولقد رأى بعض الصالحين المصطفى صلى الله عليه وسلم في صورة الحبيب جعفر منهم الحبيب الفاضل العالم العامل عبد القادر بن أحمد بالفقيه وهذه إشارة إلى أنه خليفة رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين وكان رضي الله عنه صابرا على ما قضاه الله وقدر وحريصا على كتمان البلاء والأذيات لا يكاد يظهر الشكوى وكان أيام حياته كثيرا ما يوصي بالصبر بل بعد وفاته ولقد رأى ابنه الجد عبد الله والده الحبيب جعفر جالسا في ضريحه وأوصاله عليك بالصبر وكذلك الحبيب الكريم ذو قلب سليم صالح بن محسن الحامد قال رأيت ليلة الجمعة في 13 شوال بعد وفاة الحبيب جعفر بأربعة أشهر إلا أياما الأخ سالم بن عمر بن شيخان الهبشي آتاني في هيئة حسنة ومعه لوح فيه كتاب واضح بخط جميل وقام أمامي وقال لي شوف هذا ورد الحبيب جعفر بن شيخان تفقده فجعلت أقرأ الورد المذكور وأكرره وغالبني الخشوع والبكاء حتى أيقظني أهلي من رفع صوتي بالبكاء فاستيقظت ونظرت الساعة فإذا هي ساعة واحد النصف الأخير من الليل فأخذت القلم وكتبت ورد المذكور لأني من تكرار روح حفظته وهو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلني من الصابرين واجعلني من الذاكرين واجعلني من عبادك الصالحين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ولم يزل الحبيب جعفر على ذمعه 1374 رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بأرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terjemah Manaqib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Syekhan Segaf. Segala puji bagi Allah pemilik segala pujian, Sang pemberi anugerah, kedermawanan, kebaikan serta segala kenikmatan, yang berfirman di dalam kalamnya yang terdahulu,
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Satu, Maha Esa, Maha Sendiri, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang diutus sebagai rahmat bagi semesta, yang menyampaikan risalah dari Tuhan manusia terdahulu dan terkemudian. Semoga Allah melimpahkan salawat serta salam kepada beliau dan kepada seluruh keluarga serta sahabat beliau. Wa ba'du, inilah sedikit dari yang banyak, bagaikan setetes dari samudra luas manaqib, perangai jalan hidup, serta sifat-sifat al-imam, tokoh dari berbagai tokoh, purnama yang sempurna, cahaya dalam kegelapan, penerus para salaf yang mulia, penjaga kalamullah dengan baik dan sempurna, Al-Jad Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Nasab beliau yang mulia, beliau adalah Al-Jad Ja'far bin Syaikhan bin Ali bin Hashim bin Syekh bin Muhammad bin Hashim bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Ali bin Muhammad Al-Faqih bin Abdullah bin Hasan bin Abdullah bin Al-Muqaddam Al-Thani Sayyidi Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Nasab beliau terus bersambung sampai kepada pemimpin barat dan timur, Al-Imam Ali bin Abi Talib dan Sayyidatuna Al-Batul Fatimah Putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walana khairul anami abu wa aliyun wa aliyul murtada hasabu. Kami memiliki sebaik-baik manusia sebagai ayah dan Ali Al-Murtada sebagai datuk. Wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dahani. Kepada dua cucu Hasan dan Husain kami dinisbatkan suatu nasab yang tiada di dalamnya keraguan. Kelahiran dan pendidikan beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 1298 Hijriah di daerah Hurfa Hadramut. Beliau tumbuh dalam asuhan ayahnya yang mulia Al-Habib Syaikhan bin Ali bin Hashim As-Saggaf dan ibundanya yang salihah Rugayyah binti Muhammad Mangush. Setelah mencapai usia tamyiz, beliau mempelajari Al-Quran yang agung. Inayah Allah senantiasa meliputi beliau sehingga dapat menghatamkan Al-Quran dengan sempurna mengungguli teman-teman sebayanya. Ini karena anugerah yang diberikan Allah kepada beliau berupa kecerdasan dan pemahaman. Setelah itu, beliau menuntut ilmu, membaca serta berguru kepada banyak ulama terkenal pada masanya di Hadramut dan di Haramain yang mulia yang akan panjang jika disebutkan semua. Yang teragung di antara mereka adalah ayahanda beliau Al-Habib Syaikhan, Al-Habib Al-Arif Billah Sayyidina Idrus bin Umar Al-Habshi. Kemudian Al-Habib yang bagaikan pelita bagi agama, berkah bagi umat Islam, Ali bin Muhammad Al-Habshi. Al-Habib Al-Alamun Nibras Sayyidina Ahmad bin Hasan Al-Attas dan ulama-ulama Hadramut lainnya. Pada tahun 1319 Hijriah, Al-Habib Ja'far melakukan perjalanan dari Hadramut ke Indonesia. Di Indonesia beliau tidak pernah menetap, selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian beliau melakukan perjalanan menuju Haramain untuk melaksanakan haji dan umrah serta berziarah kepada pemimpin semesta alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menetap di Mekah selama 8 tahun dan menghafalkan Al-Quran sambil berguru kepada sejumlah ulama Mekah. Di antaranya adalah Al-Habib Al-Allamah Husain bin Muhammad Al-Habshi dan Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Salim Asri. Keduanya adalah yang memberikan isyarat kepada beliau untuk menghafal Al-Quran karena mendapatkan firasat akan keberhasilannya. Kemudian Al-Habib Ja'far menemani Al-Habib Husain Al-Habshi ke Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau kembali ke tanah airnya di Ghurfah
dan tinggal di sana selama 8 tahun. Di sana beliau memegang urusan khutbah Jum'ah dan imam salat di Masjid Jami'. Kemudian beliau pindah ke kota Tarim, menetap selama 2 tahun dan menyibukkan diri dengan urusan mengajar di Madrasah Tarim yang makmur. Pada tahun 1338 Hijriah, beliau kembali ke Indonesia dan menetap di kota Surabaya. Beliau sering berkunjung ke berbagai kota di Indonesia, khususnya Bondowoso. Di masa hidup, guru beliau wali yang terkenal Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Kemudian Al-Habib Ja'far menetap di kota Pasuruan. Beliau memakmurkan rumahnya dengan berbagai hizib, wirid, memberi nasihat, petunjuk dan manfaat kepada umat di berbagai wilayah. Penduduk Pasuruan pun mencintai dan mentokohkan beliau. Beliau menjadi rujukan bagi mereka dalam segala urusan dan kepentingan, penasehat bagi mereka dalam kegiatan-kegiatan mereka, serta pendamaian atas perselisihan yang ada di antara mereka. Ibadah beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far memiliki ketekunan tinggi dalam beribadah dan melanggengkan amalan-amalan dengan baik serta merasakan pengawasan Tuhannya Jalla wa'ala, baik ketika sendiri ataupun dalam keramaian. Ibadah beliau yang terutama dan sering dilakukan adalah membaca Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Wirid beliau setiap harinya adalah menghatamkan Al-Quran. Mengenai ibadah malamnya, beliau termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan mereka selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Apabila telah terbit fajar, beliau melaksanakan salat sunnah fajar lalu membaca tasbih dan istighfar yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca 3 kali dalam setiap tarikan nafas sampai sempurna 100 kali. Setelah itu beliau membaca doa fajar lalu mengucapkan, ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Dibaca 3 kali. Kemudian membaca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, dibaca 40 kali. Kemudian beliau membaca bait-bait syair Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang permulaannya adalah, ya garibal fash salak tujalli dzal akdar, wahai yang dekat ke lapangannya, aku memohon agar engkau menyingkap kesusahan ini. Ya khafiyal lataif biadikan nafa' wad dar, wahai yang samar kelembutannya, dalam kuasamulah segala manfaat dan bahaya. Sampai akhir bait. Selepas salat fardu, Al-Habib Ja'far membaca banyak wirid. Di antaranya adalah Wiridul Latif karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Pada siang hari setelah melaksanakan salat qabliyah zuhur, beliau membaca 100 kali ucapan La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian beliau membaca bacaan Subhanallahil azim dengan suara pelan sebanyak 100 kali. Al-Habib Ja'far senantiasa mengakhirkan salat asar sampai ketika waktunya duduk untuk rawahah. Beliau duduk dari sejak asar sampai salat isya dan mengisinya dengan berbagai macam ibadah berupa salat, membaca Al-Quran, membaca hadis, kitab-kitab tasawuf, berbagai jenis zikir dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan ini beliau lakukan setiap malam. Pada malam Jumat terdapat tambahan bacaan burdah dan gazidah mudhariyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah sehingga kita dapat meneladani beliau dan salaf-salaf kita yang saleh. Amin. Ucapan ulama mengenai beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far merupakan satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menghafalkan Al-Qur'an, menguasainya serta membacanya dengan cara yang paling sempurna. Sebagian ulama mengatakan mengenai beliau, jika Al-Habib Ja'far membaca Al-Quran, seakan huruf-huruf Al-Quran keluar dalam bentuk fisiknya. Apabila Al-Habib Ja'far datang, maka guru beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar tidak mau menunjuk siapapun untuk mengimami salat kecuali Al-Habib Ja'far. Beliau menjuluki Al-Habib Ja'far dengan sebutan Al-Quran. Jika Al-Habib Ja'far datang, beliau menyambutnya dengan ucapan ahlan bil-Quran wa ahlan bi ahli Al-Quran. Selamat datang Al-Quran dan selamat datang ahli Quran.
Penamaan itu sungguh adalah penamaan yang tepat. Ketika Al-Habib Al-Wali Alawi bin Ali Al-Habsyi datang mengunjungi beliau pada bulan Zulhijjah tahun 1372 Hijriah, beliau menjadi makmum dari Al-Habib Ja'far pada salat maghrib. Al-Habib Alawi mengatakan, aku tidak mampu membaca Al-Fatihah karena perasaan hadir yang menguasaiku ketika mendengar bacaan Al-Habib Ja'far. Maka aku bertaklid kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum dalam salat jahriyah. Di antara isi surat menyurat dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar kepada Al-Habib Ja'far bin Syekhan adalah, segala puji bagi Allah yang menampakkan rahasia-rahasia kepada hati hamba-hambanya yang khusus dan istimewa. Maka dari rahasia itu dan karena sebabnya, berkilaulah cahaya-cahaya yang tidak dapat terhalangi oleh hijab. Bukan seperti cahaya matahari pada siang hari yang dapat tertutup dengan hijab, namun bagaikan miskah, lubang tak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita besar. Pelita itu ada di dalam kaca, dan kaca itu seakan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir dapat menerangi walaupun tidak disentuh api. Ini bagaikan miskah dari Al-Akh Al-Walad Ja'far yang bintangnya menyala terang, bersumber dari rahasia ayahandanya Sayyidi Syaikhan. Ia berjalan di jalannya dan melewatinya. Ia nampak dalam alamnya dan mengungkapkannya. Apa yang tersembunyi itu lebih banyak, dan sungguh zikir kepada Allah adalah lebih besar keutamaannya. Sebagian ulama yang telah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa Al-Habib Ja'far, di antaranya adalah Al-Habib Al-Fadil Al-Alimul Amil Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Ini adalah isyarat bahwa Al-Habib Ja'far adalah penerus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kesabaran beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far senantiasa bersabar atas ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sangat gigih dalam menyembunyikan cobaan dan penyakit yang diderita dan tidak pernah mengeluh mengenainya. Di masa hidupnya, beliau sering memberikan nasihat untuk bersabar. Bahkan setelah beliau wafat pun demikian. Putra beliau Al-Habib Abdullah pernah melihat ayahandanya Al-Habib Ja'far dalam mimpi sedang duduk di dalam kubur. Beliau memberikan wasiat, alaika bis-sabr. Al-Habib yang mulia pemilik hati yang bersih, Saleh bin Muhsin Al-Hamid berkata, pada malam Jumat tanggal 13 Syawal, hampir 4 bulan selepas kepergian Al-Habib Ja'far, aku bermimpi melihat Al-Akh Salim bin Umar bin Syekhan Al-Habsyi datang dalam bentuk yang rupawan. Beliau membawa papan dengan tulisan khat yang jelas dan indah. Beliau berdiri di hadapanku dan berkata, lihat, ini adalah wirid Al-Habib Ja'far bin Syekhan yang kau cari. Aku membaca wirid itu dan mengulang-ulang bacaannya. Perasaan khusyuk menguasaiku dan aku pun menangis sehingga keluargaku terbangun mendengar suara keras tangisanku. Lalu aku terbangun dan melihat jam. Ternyata ketika itu jam menunjukkan pukul 1 lewat tengah malam. Aku mengambil pena dan menulis wirid itu. Aku hafal sebab telah mengulang-ulangnya di dalam mimpi. Wirid itu adalah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alni min as-sabirin waj'alni min adh-dhakirin waj'alni min ibadika salihin warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam ke hadirat junjungan kami Muhammad serta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang yang sabar, masukkan aku ke dalam golongan orang yang berzikir, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Rahmatilah kami dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih di antara para pengasih. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada junjungan kami Muhammad, penutup para nabi dan rasul, serta kepada keluarga dan sahabat beliau. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wafatnya beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far senantiasa berada pada jalan yang lurus sampai ketika Tuhan memanggilnya. Kemudian beliau pun menyambut.
Beliau ingin bertemu Allah, maka Allah pun ingin menemuinya. Maka beliau berpindah ke rahmat Allah pada waktu zuhur, hari Senin, tanggal 14 Jumadal Akhirah, tahun 1374 Hijriah. Yang memimpin untuk mensalatinya adalah Al-Imam Al-Habibul Humam Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Banyak ulama yang membuatkan tanggal wafat dengan hitungan Jumal. Di antara hitungan yang terbaik adalah tanggal yang dibuat oleh Al-Habibul Fadil Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang dijuluki Ibnu Amur. Beliau memberi tanggal dengan ucapan Abun Hafizul Quran, yang artinya adalah ayah yang menghafal Al-Quran, yang mengumpulkan angka 1374 sesuai tahun kematian beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Ya Tuhan kami, berilah kami manfaat dengan berkah mereka, beri kami petunjuk kebaikan berkat kehormatan mereka, wafatkan kami di atas jalan mereka dalam keadaan selamat dari berbagai fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.